Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Saya Siti Fitriasari. Pada video kali ini saya akan membagikan materi tentang menopause. Setiap wanita pasti akan mengalami menopause. Menopause ini merupakan terhentinya siklus menstruasi pada wanita rentang usia 40-50 tahun. Jadi menopause ini bukan merupakan penyakit. Nah, menopause ini terjadi karena ovarium tidak lagi memproduksi sel telur. Dengan kata lain, jika seorang wanita sudah memasuki menopause, tidak bisa lagi menstruasi dan sistem reproduksinya berakhir. Seorang wanita dikatakan menopause ketika 12 bulan atau 1 tahun tidak lagi mengalami menstruasi. Sebelum menopause terdapat tanda-tanda yang sudah terjadi sekitar 4 tahun sebelum menopause. Nah, tanda-tanda menopause ini dalam setiap wanita itu berbeda. Bisa lebih sebentar, bisa juga lebih lama. Yuk kita kenali tanda-tanda menopause. Yang pertama, itu siklus menstruasinya. Bisa juga terjadi pada siklus menstruasi yang lebih sedikit atau bisa juga yang lebih banyak. Nah, pada saat tanda gejala menopause ini terjadi penurunan hormon estrogen sehingga gairah seks menurun. Terus juga seorang wanita biasanya lebih emosional, cepat sedih, jadi moodnya itu berubah-ubah. Nah, saya tekankan sekali lagi, kelola stres, jangan sampai stres. Bisa diatasi dengan kalimat afirmasi atau positif yang dapat kita terapkan selama 21 hari untuk hasil yang maksimal. Dan juga tetap gunakan perilaku bersih hidup sehat. Dan jangan lupa berolahraga. Sering buang air kecil. Hal ini terjadi karena jaringan di sekitar uretra itu lebih menipis. Timbul rasa panas disertai sering berkeringat. Disarankan pada saat ini terjadi menggunakan pakaian yang longgar-longgar agar tubuh kita nyaman. Dan juga jika terjadi secara berlebihan, bisa dikonsultasikan dengan dokter agar diberikan terapi hormonal. Selanjutnya, pada saat tanda gejala menopause ini juga wanita sering stres. Untuk mencegah stres tersebut, kita bisa menerapkan afirmasi atau bersugesti positif setiap harinya. Kalimat-kalimat positif itu seperti saya sehat, saya bahagia, dan itu bisa diterapkan selama 21 hari tanpa henti sampai efeknya terasa dan juga dapat diteruskan untuk tetap kita berada dalam kondisi rileks dan bahagia. Pada kepala terjadi rambut rontok, susah tidur, dan muka kering. Cermati pola makan Anda. Banyak wanita yang tidak sadar bahwa ketika Anda memasuki masa premenopause dan menopause, sistem pencernaan Anda tidak lagi sanggup menerima banyak minyak dan pedas. Sehingga, yang saya sarankan, Anda mengurangi kadar minyak dan pedas Anda, bukan dengan tetap mengkonsumsi minyak dan pedas lalu mengkonsumsi obat. Sistem pencernaan Anda yang sudah menopause tidak akan sama lagi dengan sistem pencernaan Anda ketika masih muda dulu. Bagi Anda yang pecinta teh dan kopi, diharapkan tidak mengkonsumsinya sebelum jam tidur Anda. Karena pada saat menopause ini, jam tidur Anda pasti kacau dan juga susah tidur. Ditambah lagi jika mengkonsumsi zat kafein, Anda akan lebih susah tidur. Ya, sekian materi tentang menopause dari saya. Semoga bermanfaat dan salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.